saya review untuk saya jual kembali mungkin ada sobat yang berminat seharga Rp30.000 saja ya tiga HP ini seharga Rp30.000 saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di sini dan di video kali ini saya akan mereview sesuatu yang berbeda sob jadi hari ini saya akan mereview 3 unit HP jadul ya yang sudah cukup jarang kita temukan dan untuk mendapatkan yang ori pun sudah sangat susah jadi hari ini saya ingin mereview 3 HP yang sudah saya tidak pakai ini sudah tidak terpakai kenapa tidak terpakai karena ini mati total sob ya jadi mati total sebabnya rata-rata karena pernah kena air Ya, jadi tiga HP ini semuanya mati total dan saya tidak pernah bawa ke konter untuk di service dan lain sebagainya Mati ya sudah ditaruh saja seperti itu Maka dari itu daripada HP ini saya letakkan tidak berguna Saya review untuk saya jual kembali mungkin ada sobat yang berminat seharga 30 ribu rupiah saja ya 3 HP ini seharga Rp 30.000 saja. Mungkin kondisi HP ini mati total ya. Tapi untuk teman-teman yang suka dalam hal teknisi handphone, akan sangat bermanfaat mungkin jika uh, HP ini bisa untuk diperbaiki kembali dan bisa untuk dijual kembali. Dan ini keduanya ini, ini ori ya sobat. 3 HP ini semuanya ori. Ini Nokia dan ini juga dari Samsung. Ini HP Strawberry ya. Saya ini juga beli 250000 kalau tidak salah. Tidak tahu sudah uh, boxnya di mana. Intinya semuanya ini beli barunya ya. Dan juga mungkin uh, bisa diambil komponen-komponen lain yang masih bisa berfungsi ya jadi masih akan sangat bermanfaat bagi teman-teman atau sobat sekalian yang mengerti tentang teknisi hp tentunya dan kita review ini untuk yang pertama ini dari nokia ya nokia apa ini saya lupa sudah intinya ini nokia uh, SIM-nya SIM 2 ini sob ya ini bisa SIM 2 saya buka dulu oke okay. Nah, dilihat ini bisa kartu 2 ya. Ini slot SIM 1 dan ini juga slot SIM 2 dan di sini ada tempat micro SD ataupun memori ya. Jadi ada tiga slot. Yang pertama untuk SIM 1, SIM 2 dan juga untuk memori SD ataupun micro SD di sini. Jadi bisa musik, dan juga bisa menyimpan foto ya meskipun HP-nya jadul seperti ini. Ini kemarin saja yang mati total karena kena air ya sob ya. Di bawah mancing terus kena air ya, kena percikan air jatuh sebentar ya sudah gitu. Dan hmm, ini juga ada kameranya ya sob ya. Ya meskipun kamera jadul setidaknya untuk sekelas HP ini cukup bergaya lah ya. Sudah tiga slot SIM dan juga ada kameranya dan ini kondisinya juga masih sangat bagus ya hanya karena jatuh kemarin jadi ini untuk unit yang pertama ini ada Nokia kemudian ini ada Samsung ya ini Samsung kita buka dulu kondisinya demikian ininya sudah copot ya Oke nah ini masih ada baterainya masih tersegel ya sob. ini enggak tahu kenapa ini punya orang tua saya kemarin katanya mati ya sudah itu mati kita ganti yang baru ini masih ada baterainya ini ada dua ya baterainya ya ada baterai kemudian simnya satu ya kalau ini simnya ada satu jadi Samsung yang sim satu ini di luaran sudah banyak yang KW ya ya. jadi kalau ini saya pastikan ori cuman ya kondisinya mati total saja ya. kalau semua fungsi kemarin saya masih aman semuanya untuk nelpon speaker dan lain sebagainya semuanya masih enak dipakai jika diperbaiki mungkin tidak seberapa ini sudah bisa hidup kembali Oke ini untuk Samsung yang SIM satu kemudian ini yang terakhir ini HP strawberry dulu saya beli baru ini sekitar 250.000 rupiah kondisinya masih bagus ini juga sama ini punya orang tua saya yang Jatuh ke air Bukan jatuh sih Karena percikan Karena orang tua saya Itu kerjanya ke Laut ya Dan ini juga SIM 2 Ini ada SIM 1 SIM 2 Dan juga ada uh, Tempat memori Ataupun micro SD nya Jadi dapat tiga Slot SIM Sama dengan yang HP Nokia ini Jadi sama Jadi itu dia Ketiga HP yang kita akan coba jual ya, saya eksperimen saja sebetulnya apa ada yang berminat atau tidak gitu, masalah harganya terlalu tinggi ya maklum saja saya cuma cuman eksperimen saja, laku ndak ya? Kalau jual hp dalam kondisi mati total seperti ini ya, jadi tiga uh, unit hp ini saya jual dalam satu produk di toko saya saya jual di Tokopedia saja ya jadi linknya linknya nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah saya jual di harga Rp30.000 untuk tiga unit HP ini dalam kondisi mati total mungkin ada sobat yang berminat untuk bahan belajar ilmu teknisi handphone ataupun untuk diambil komponen-komponennya yang masih bisa dipakai ataupun diselamatkan karena ini matinya ya sederhana saja semuanya karena tidak saya perbaiki ya sudah ditaruh saja jadi silahkan sekali lagi yang berminat silahkan cek kolom kolom deskripsi di bawah saya upload di Tokopedia nanti setelah saya upload video ini saya jual di harga Rp30.000 saja untuk 3 unit HP ini ya jadi silahkan yang berminat dan mungkin hanya itu video kita hari ini Jika video ini bermanfaat Dan sobat sekalian suka silahkan like Jika tidak suka ya sudah dislike saja gitu Dan kita sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh